Kayaknya ini ibunya udah susah ngitung nih berapa gelas nih per hari nih, Bu. Kayaknya laris banget nih. 200 gelas, Bu, satu hari. Wah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Back My Channel, Hendra Nining. Salam wirausaha. Oke teman-teman, kali ini kita sedang mendatangi penjual es ya. Ini segala macam es. Ini ada 3-4 rasa di sini. Ada es campur, ada juga Milo, ada es apa tuh? Es cincau dengan es buah. Oke, langsung aja nanti kita coba tanya-tanya sama penjualnya dan juga apa aja sih isi-isi dari bahan-bahan dari minuman yang ada yang ibu jual ini. Oke teman-teman, ikuti terus video ini dan jangan lupa teman-teman subscribe, jangan lupa like dan share. Oke. Oke, jualan es cincau ini ada di Jalan Pangkalan, teman-teman, di depan pelabuhan kecil ya, di Pulau Bunyu. Di sana itu ada Pasar Pangkalan. Oke. Dan tempatnya ya di sini. Nah, ini jualan es campur, es cincau dan es apa tuh ya satunya, es buah. Ntar kita beli semua, kita cobain buat buka puasa nanti. Oke. Mantap. Ini porsinya emang yang gelas besar aja semua ya, Pit ya? Iya, iya, iya. Aku pesan itu tadi ya, Pit ya? Dua-dua ya? Ya, bagian terakhir aja teman-teman dipesannya, yang penting nggak kehabisan ya. Ya, enam. Oke, kali ini kayaknya punya kita lagi yang dibuat nih. Biarlah yang terakhir, tak apa-apa. Oke teman-teman. Jadi emang tiap hari ini, Bu, jualnya satu gini aja udah habis sudah gitu ya? Nggak nambah lagi? Oh, nambah lagi. Banyak kan yang es campur, nambah, es buah, nambah lagi. Oh, kalau es buah masih bisa nambah lagi ya, segini, setermos gini? Oh, iya, iya, iya. Bisa habis dua termos. Kalau es buahnya bisa habis dua termos, Bu, ya? Es campur? Es campur satu. Satu? Satu. Oh, satu. Biasanya bikin es semangka, kebetulan ini tadi hujan, nggak bikin. Nggak bikin ya, Bu, ya? Iya, es semangka. Oke, teman-teman, yang di Pulau Bunyu, yang mau rasain nih es cincau, es campur, dan es buah, datang aja nih di Pangkalan ya, di depan pelabuhan. Oke, ini lagi kita nungguin pesanan nih. Oke. Kayaknya ini ibunya udah susah ngitung nih berapa gelas nih per hari nih, Bu.
kayaknya laris banget nih. 200 gelas bu, satu hari. Wah, alhamdulillah. Ini pelanggan kita nih. Begitu. Oke. Harganya 10 ribuan semua ya bu ya. Oke. Mantap. Nah, ini dia pesanan kita. Pesanan sudah cukup. Iya. Terakhir nih detik-detik terakhir baru laris manis ini baru setengah enam nih udah mau habis nih. Alhamdulillah. Mantap. Es campur ini bahannya apa aja bu di dalam? Campur bahannya ada nangka, nutrijel. Nangka, nutrijel? Iya. Susu, limus leci. Limus leci, susu, limus leci. Gula. Sama gula cair tuh bu ya? Gula cair. Kalau yang es buah bu, apa aja buahnya bu isinya? Es buah, buahnya ada semangka, melon, apel, pir, buah naga. Mantap. Campur semua jadi satu. Campur nangka. Mantap. Kalau es cincau sudah pasti tahu ya teman-teman ya. Cincau sama susu pasti bu ya. Iya. Oke. Oke teman-teman. Nah ini pesanan kita nih. Masing-masing rasa dua gelas. Oke. Ntar kita cobain pas buka puasa ya. Kalau sekarang nggak bisa nih, sayang, nanggung. Setengah jam lagi. Mudah-mudahan cocok. Amin. Kayaknya cocok aja nih udah kalau buka puasa nih. Bentar Bu ya. Berarti 60 ya Bu ya? 60. Bentar 10 ribunya saya antar ya. Ya Bu? Oh jadi nggak usah ditambah lagi? Terima kasih banyak ya Bu. Oke, sip. Terima kasih banyak Bu. Ini saya upload ya Bu ya. Biar dilihat orang Bunyul. Oke, makasih. Sama-sama.